Kami telah menyebarkan desas-desus yang akan mengacaukan taktik lawan. Dan kami juga telah umpankan kepada telik sandi musuh. Kita akan menyerang Madangkara. Kita akan menggelar sapit urang dengan pasukan seadanya. Seandainya umpan kita termakan, Gardika akan mendahului. Jika Gardika dan pasukannya lewat sini, kita pancing mereka ke sini. Di sini mereka kita sergap dengan pasukan panah dan tombak. Sisanya, kita hancurkan dengan pasukan yang kita sembunyikan di sini. Seandainya mereka lewat Bukit Iban, kita gelar penghadangan pasang surut. Kita buat kesan bahwa mereka dihadang oleh pasukan besar, sehingga mereka bernafsu untuk menghancurkan kita. Penghadang harus pura-pura mundur kemari. Mereka pasti mengejar. Maka jalan ini harus segera ditutup dengan pasukan inti kita. Pasukan kuda kita memotong dari lambung. Dan pasukan pura-pura harus segera berbalik. Maka di saat itulah, pasukan Madangkara kita habiskan di celah bukit ini. Rupanya pengorbanan saudara Lanka telah benar-benar melandasi pemikiran para senopatiku. Dengan pengutaranmu tadi, negeri Madangkara merdeka yang kita cita-citakan menjadi semakin di pelupuk mata. Siasatnya gelar sapit urang, Kanjeng. Sapit urang? Jika gelar perangnya kita sudah tahu, kita lebih cepat lagi untuk menghancurkannya. Apa benar Brahma pemimpinnya? Benar, Kanjeng. Ingat, Brahma bagianku. Ada warta apa? 13 Wage nanti, menurut Emban Kadipaten, Adipati Brahma hendak mengadakan pesta besar-besaran, Kanjeng. Untuk apa? Syukuran pengangkatan Adipati, Kanjeng. Ini warta yang paling berharga. 13 Wage, saat mereka sedang berpesta pora, kita serbu Kadipaten Singkur. Cakrabuana gelar perang kita. Atur dengan segala para hulu balangmu kendala. Sendika, Kanjeng. Tiga belas Wage
Dari siapa? Ia sebut dirinya Jepit Rambut Kembang Mantili. Pasti anak buah Mantili. Ada berita Gardika hendak menyerbu kita melalui Bukit Tiban. 13 Wage. Hari apa? Kamis. Kamis. Tempatkan pasukan kita di Sungai Tingker dan Rawa Keracak. Gelar sapit urang mereka tidak ada artinya bila medannya di Bukit Tiban. Besok kita songsong persembahan yang paling mulia. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Raden tidak dengar Kanjeng Adipati Brahma mau diserang prajurit Madangkara. Kami semua harus membela. Kadipaten juga mempunyai prajurit, Pak. Ya, tapi kewajiban begini bukan hanya tugas prajurit, melainkan kewajiban kita semua yang merasa memiliki tanah dan air. Dan ini satu-satunya pengabdian kami untuk bela negara. Kemarin Bapak dengar Kanjeng Adipati meninggalkan Kadipaten bersama bala tentaranya. Kemana, Pak? Sepertinya menuju Bukit Tiban. Bukit Tiban. Terima kasih, Pak. Ya, Den. Saya permisi dulu. Monggo, Den. Monggo. Ke Bukit Tiban. Kita roba siasat. Kita jebak mereka dalam lingkaran. Kita jepit pada saat mereka di tengah-tengah. Gedung lima? Tepatnya gardu minum. Karena jumlah kita sedikit. Kerjakan. Siap. Kejar. Siap. Cepat.
Singkur dipusatkan di sini. Bawa pasukanmu, serbu, melewati alas Ketul. Ayo serbu, serbu! Thank you.
Dangkara. Kalau tidak, aku bunuh kalian satu persatu. Pergi! Kakang Brahma. Dari mana kalian tahu bahwa aku ada di sini? Dari rakyatmu, Kakang. Mana Gardika? Lari. Kenapa tidak dikejar dan ditawan? Biarlah, dia luka parah. Ayo kita ke Kadipaten. Mungkin Kendala dan pasukannya sedang membuat keonaran di sana. Tidak, Kakang. Kendala dan pasukannya sudah diporak-porandakan oleh jagoan kita. Siapa? Raden Samba? Ternyata, dia murid pendekar si kaki iblis, Kakang. Terima kasih, Raden. Kemana? Lari. Pasukan kami diporak-porandakan Mantili. Dan Raden Samba menarik saya ke dalam bumi. Mantili, Samba. Sebegitu saktika. Betul. Dan sebelum benar-benar saya ditarik, saya lari. Dan Kanjeng, apa yang terjadi? Brahma bukan main saktinya. Semua ajianku, dia bisa mengatasinya. Sewaktu ia mengeluarkan ajian Hasta Musti Braja Selaksa, aku tidak mampu mengatasinya. Guru hamba sendiri menyuruhku lari jika ketemu ajian Hasta Musti Braja Selaksa. Ya.
memang kita harus menghindar. Kemana kita sekarang, Kanjeng? Aku sendiri bingung. Ke Kuntala. Aku pasti digantung. Ke Badangkara. Tidak mungkin. Brahma pasti ke sana. Nasib. Nasib. Kenapa kita jadi gelandangan? Kita ke Kerajaan Iskala. Ya. Brahma harus dibalas. Hanya segini dahsyatnya ajian taring baramu, Gardika. Hah? Ini senopatiku Kendala. Ah, baru kerja berat rupanya. Panjang sekali ceritanya Kertagena. Haiya, sepanjang cerita persahabatan kita. Hmm? Raden Samba, Subala, dan Ringkin. Aku minta lebih dahulu datang ke Madangkara. Bawa pasukan secukupnya. Bersihkan keraton dari sisa-sisa Antekartika. Gotawa, Kaspar, dan Empuk Pamotan. Kalian ikut denganku. Tetap waspada. Dan kita tidak boleh lengah sedikit pun menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Siap. Aku tidak bisa menyembunyikan kau terus-menerus, Gardika. Aku bisa disalahkan. Aku harus lapor pada pemerintah pusat atau langsung ke Tumenggung Raksa. Itu yang kuharap. Laporkan pada dia. Dia pasti akan melindungi kita. Ya, aku tahu siapa-siapa pejabat yang sehaluan dengan kita. Tapi ingat, sebelum ada jawaban dari Kuntala, sebaiknya kalian tetaplah berkumpul di sini. Aku jamin keselamatan kalian. Terima kasih. Saya merasakan persahabatan sejati. Kalau disimak akan lahirnya sebuah sejarah. Pemberontakan Brahma akan merupakan bencana buat ayah tirinya, Tumenggung Ardalepa. Apalagi anak kandungnya sendiri, Mantili, ikut terlibat. Ya, dengan Ardalepa yang terpukul, ini sangat menguntungkan bagi Tumenggung Raksa. Kita semua tahu bahwa Tumenggung Ardalepa selalu bersaing dengan Tumenggung Raksa di Keraton Kuntala. Nah, bagi Tumenggung Raksa, kesempatan inilah tepat waktunya untuk menghancurkan Tumenggung Ardalepa, sekaligus menguasai Kuntala. Kapan surat-suratmu dilaporkan ke Kuntala? Kenapa? Kau masih meragukan kemurnian akan persahabatanku kepadamu? Gardika, Gardika. Yakinkan dirimu, untuk seorang sahabat, aku selalu siap di pihakmu. Mm-hmm.
Rama dan Mantili. Kalian boleh tersenyum. Telah mengalahkan Kartika saat ini. Kalian jugalah yang akan menggantung orang tuamu sendiri. Kesempatan ini harus tidak aku lewatkan. Ardalepa harus hancur, lenyap dari keraton ini. Aku punya musuh bebuyutan. Aku tidak akan puas sebelum dia mati oleh tanganku. Brahma maksudmu? Ya. Aku jadi ingin menjajal kedikjayaan anak tiri Ardalepa itu. Apa dia sanggup menghadapi Candrakobar, Lembu Sekilan, dan Kumbala Geniku? Hanya engkau yang dapat menandinginya. Bantulah aku, Kertagena. Jangan khawatir, Gardika. Tapi jika aku berhasil, aku minta imbal jasa. Imbal jasa? Apa? Mantili. Mantili. Dia harus jadi istriku. Aku setuju. Tapi untuk menangkapnya tidak gampang, seperti kuda liar. Soal itu serahkan padaku. Tapi kau harus rundingkan dulu dengan Tumenggung Raksa dan beritahu aku jika Kuntala ingin gempur Brahma sekalian. Baik, baik. Aku persiapkan keberangkatanku dulu. Aku akan selalu hormat pada kemurnian persahabatanmu dengan Gardika. Tapi tentang keinginanmu untuk adu dikjaya dengan Brahma, alangkah indahnya bila itu kau batalkan. Brahma itu telah mempermalukan Gardika. Gardika itu sahabatku. Jika dia digigit, aku pun ikut sakit. Aku harus membalas kekalahannya pada Brahma. Dan apa urusannya kau melarangku? Aku bela sahabat. Aku tidak mempermasalahkan kau ingin bela sahabat. Dan aku juga tidak permasalahkan kau ingin tumpas Brahma. Aku yakin kau bisa mengatasi segala ilmunya. Tapi aku tidak yakin kalau kau mampu mengatasi dirimu sendiri. Apa maksudmu? Kau ingin Mantili anak Ardalepa itu kan? Itu kan hanya gurau dua sahabat. Tidak ada gurau dan tidak ada lawan Brahma. Juga tidak ada balasan ke Badangkara. Bahkan tidak ada bantuan ke Kuntala. Tapi bila kau nekat, silakan datang ke Kuntala. Tapi jangan harap kau bisa kembali ke sini. Kerajaan kecil ini milikku. Aku siap, Kertagena. Ya, sampaikan salamku pada Tumenggung Raksa. Pasti. Sewaktu-waktu ku tunggu bantuanmu di Kuntala. Sekali lagi terima kasih. Brahma telah menduduki Madangkara. Benar, Kanjeng. Hamba berhasil menyusup di antara kegembiraan mereka. Brahma, Mantili, dan Ardalepa. Sekali tepuk, tiga lalat kudapatkan.
Aku datang, Gusti Prabu. Musuh Kuntala ada di genggaman tanganku. Selamat siang, Kakang Tumenggung. Berdua, Gardika? Berempat, Kakang Tumenggung. Dua orang sudah kami suruh kembali ke Niskala lagi. Aku sudah mendapatkan laporan bahwa Brahma telah menduduki Madangkara. Sudah kami duga. Sekarang kewajiban kerajaan Kuntala untuk merebutnya kembali. Sebelum kita menyerang ke Madangkara, kita harus membersihkan dulu di pemerintahan pusat. Orang-orang kita harus muncul ke permukaan dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Sri Baginda Maharaja. Selagi masih ada kelompok Ardalepa, kita tidak bisa muncul. Untuk itu, kita harus menghancurkan kelompok Ardalepa dulu. Kapan waktunya, Kakang Tumenggung? Kepandian kalian melaporkan pemberontakan Brahma akan menggoyahkan Ardalepa. Buatlah Sri Baginda murka pada Ardalepa. Jika rakyat memberontak, salahkah diri kita? Berarti kita tidak becus untuk memerintah. Berarti rakyat tidak puas, merasa dihina, merasa ditindas, dan tidak diperhatikan. Bagaimana laporan tentang situasi Madangkara selama ini? Ampun, Baginda. Tidak kurang suatu apapun. Bagus. Tetapi ada pemberontakan. Tidak mungkin. Pasti ada sebab musababnya. Madangkara kacau. Sebab ada kawanan perampok yang dipimpin Brahma dan Mantili yang membantu secara diam-diam. Rumah-rumah dibakar, harta benda orang dijarah, dan anak-anak gadisnya diperkosa. Prajurit-prajurit Madangkara yang hendak mengamankan kekacauan dicegat oleh kawanan perampok dan dibunuh. Sehingga terkesan kerajaan tidak memperhatikan keamanan rakyatnya. Di saat itu Brahma dan Mantili tampil untuk menghasut rakyat. Apa tindakan Gardika? Gardika mengadakan gerakan pendekatan pada rakyat. Rakyat disantuni, rakyat dididik olah kanuragan dan keprajuritan. Dengan harapan, rakyat mampu menciptakan keamanan pada lingkungannya sendiri. Itu bagus. Lantas? Setelah jadi, Brahma dan Mantili mengubarkan fitnah pada pemerintah. Dikatakannya rakyat Madangkara jadi budak bangsa Kuntala. Rakyat Madangkara harus bangkit menentang penjajah Kuntala. Itulah cikal bakal pemberontakan Madangkara. Telik Sandi kami melapor bahwa Telik Sandi kami pernah melihat Brahma berhubungan dengan pejabat tinggi dari Kuntala. Laporan itu tidak bisa ditelan begitu saja. Adik Tumenggung Gardika seperti mencurigai salah satu dari kami, para Tumenggung Kraton. Bukan begitu, Adik Tumenggung? Betul. Hamba memang mencurigai
Tumenggung Ardalepa, Gusti. Apa alasannya? Mudah saja. Brahma dan Mantili, anak Ardalepa. Bagaimana, Kakang? Kakang dari tadi diam saja. Ampun, Gusti. Jika hamba diam, berarti hamba mengakui atau acuh. Hamba diam karena hamba berpikir apa sebabnya anak-anak memberontak. Kita semua tahu sifat Brahma. Dia paling tidak bisa melihat keculasan, penindasan, dan sewenang-wenang. Maka sebaiknya kita panggil orang yang jujur dan dipercaya, sehingga kita tidak mendengarkan sepihak. Jangan berbelit-belit untuk menutupi pengkhianatanmu, Kakang. Kita bentuk dewan pemeriksa. Kita panggil orang Madangkara untuk membuktikan Kakang bersalah atau tidak. Apakah Kakang bersedia diperiksa? Kenapa tidak? Karena aku memang tidak bersalah. Dan aku tidak pernah mendalangi pemberontakan yang dipimpin anak-anakku sendiri. Dengar. Kita bentuk dewan penyelidik. Ketua aku serahkan kepada Paman Widura. Wakilnya Tumenggung Raksa. Dibantu oleh Tumenggung Miwah, Tumenggung Wiraseta. Tidak seorang pun orang-orang kita masuk ke dalam dewan penyelidik. Ardalepa bisa lolos. Celakalah kita. Ada apa? Ada apa, Paman? Kanjeng Tumenggung Widura. Kenapa Kakang Widura? Meninggal, Kanjeng. Dibunuh. Dibunuh siapa? Tidak tahu, Kanjeng. Raden Ayu Sekararum mengetahui Kanjeng Tumenggung terkapar di belakang rumahnya berlumuran darah, Kanjeng. Diajeng, Kakang pergi ke tempat Kakang Widura, ya? Sebelum menunaikan tugas, sudah ada yang membunuh. Aku benar-benar curiga. Gardika, ya. Periksa semua rumah para Tumenggung. Laporkan padaku, sekiranya ada yang mencurigakan.
Baik, Kakang. Kau mencurigai kami, Adiraksa. Dengan sangat terpaksa. Semuanya patut kita curigai, Kakang. Kakang Tumenggung Widura mati secara tidak wajar. Hei, cari di tempat lain. Sendika Gusti. Kalian jangan diam saja. Sendika Gusti. Maaf, Di Ajeng. Kami mendapat tugas untuk memeriksa rumah Tumenggung. Tunggu saja di sini, Di Ajeng, supaya mereka bisa bekerja bebas. Aku dengar Tumenggung Widura mati terbunuh, Kakang Gardika. Betul. Sekarang kami sedang mencari siapa pembunuhnya. Kemana suamimu semalam? Jawab, kemana suamimu semalam? Pergi. Pergi. Kapan pulang? Subuh tadi. Subuh tadi. Berarti Arda Lepa yang menyingkirkan Tumenggung Widura. Bawa dia, hadapkan pada Kakang Tumenggung. Lepaskan, lepaskan. Kenapa aku yang kalian tangkap? Lepaskan. Keris siapa ini? Lepaskan. Tenang, Diajak. Kamu nanti bisa menjelaskan semuanya kepada Tumenggung Raksa. Aku temukan ini di rumah Tumenggung Ardalepa, Kakang. Mohon paduka lihat bukti ini. Setiap orang kenal. Milik siapa keris ini? Kita sekarang tahu siapa pembunuh Kakang Tumenggung Widura. Fitnah. Di Ajeng Gayatri, jawab terus terang. Kemana suamimu semalam? Jawab. Jawab apa adanya, Di Ajeng. Jangan ada yang disembunyikan. Pergi. Kapan pulangnya? Subuh tadi. Membawa keris? Suamimu pernah membicarakan Tumenggung Widura? Kapan? Semalam. Apa katanya? Kakang Mas Ardalepa, Baginda Raja, mengangkat Tumenggung Widura menjadi Ketua Dewan Penyelidik. Tangkap Ardalepa. Baik, Kakang. Prajurit! Siap. Tangkap Ardalepa. Gusti, hamba difitnah. Hamba mohon diperiksa secara adil. Ardalepa, bukti kerismu ini sudah cukup. Keris itu semalam tidak kubawa. Siapa percaya omonganmu itu? Kau punya saksi?
Ada. Hamba mohon dihadirkan Empu Mahardika beserta 3 muridnya. Raden Gulintang, Raden Praksi, dan adiknya Raden Prakosa. Hamba semalam ada di padepokannya. Alasan yang dibuat-buat, Raksa, untuk menyelamatkan tuduhan, Gusti. Kita semua tahu Tumenggung Ardalepa berjasa pada negara. Pengabdiannya besar dan hubungannya dengan Tumenggung Widura sangat akrab, seperti saudaranya sendiri. Jika Tumenggung Widura dibunuh oleh Tumenggung Ardalepa, sungguh sangat mengherankan. Sebab itu, mohon diperiksa. Dan adik Tumenggung diberi kesempatan untuk membela diri, Gusti. Baik. Besok kita adakan sidang pemeriksaan di keraton. Paman, cari Empu Mahardika beserta 3 orang muridnya di padepokan Bulukamba. Bawa dia ke persidangan. Sendika, Gusti. Siapa dia? Seorang murid, Kanjeng. Kapan meninggalnya? Semalam. Padepokan diserang oleh para perampok, Kanjeng. Raden Gulintang, Raden Praksi, dan Raden Prakasa dibawa gerombolan, Kanjeng. Tapi rupanya Raden Gulintang dibunuh di sini, Kanjeng. Urus baik-baik dia. Baik, Kanjeng. Di mana rumah kepala desa? Di seberang sana, Kanjeng. Hamba dengar Kanjeng mencari hamba. Anda siapa? Hamba Empu Mahardika. Ah, syukurlah. Memang kami tengah mencari Kisanak. Boleh hamba tahu, ada kepentingan apa Kanjeng mencari hamba? Kemarin malam, Empu ada di mana? Di padepokan, sedang mengajar. Siapa yang diajar Empu? Semua murid hamba. Ardalepa murid Empu? Bukan. Empu punya tamu malam itu? Ada. Siapa tamunya? Arda.
katakan, Empu. Tamu siapa itu? Siapa? Arda Lepa? Arda Suprana? Atau Arda Pala? Lolos, Kanjeng. Lupakan. Tidak mungkin. Arda Lepa dalam tahanan. Dia dalam tahanan, tapi anak buahnya berkeliaran kemana-mana. Dengan maksud apa Arda Lepa melenyapkan Empu? Sedangkan Arda Lepa membutuhkan kesaksiannya. Lihatlah. Rawat dia dengan baik. Dia buat seolah-olah waktu terjadinya pembunuhan Kakang Tumenggung Widura, ia berada di tempat itu. Dia ingin agar kita percaya. Keterangan Empu Mahardika sebenarnya akan membongkar kebohongan Arda Lepa. Empu mengakui bahwa malam itu ia kedatangan tamu yang bernama Arda. Arda siapa? Arda Suprana? Arda Pala? Ada ratusan Arda di bumi Kuntala ini. Kita nanti akan dapat penjelasan yang memuaskan sesudah Empu Mahardika siuman. Adi Tumenggung, lipat gandakan penjagaan Empu. Orang-orang Arda Lepa bisa berbuat apa saja untuk melenyapkan Empu. Baik, Kakang Tumenggung. Mm-hmm.